Assalamualaikum doktor. Ana Abu Wakif. Datang sini nak tanya doktor lah berkenaan dengan demonstrasi yang akan berlaku bulan depan ni, 9 dan bulan 7 ni. Yang demonstrasi besar tu lah yang dibuat oleh diketuai oleh Ambiga. Jadi nak minta doktor punya pendapat, ulasan hukum ataupun nasihat lah pada yang nak turut serta demonstrasi besar tu. Okay. Terima kasih kepada saudara Abu Akhir yang bertanya. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Berkenaan dengan demonstrasi yang dicadangkan awal bulan depan, sekitar 9 bulan 7, ada beberapa perkara yang kita boleh perhatikan, iaitu pertama ialah berkenaan dengan asal-usul demonstrasi itu sendiri. Okay. Yang kedua, hukumnya. Yang ketiga ialah berkenaan dengan hasil daripada demonstrasi. Jadi saya mulakan dengan itu dan mungkin kemudian kita boleh sambungkan lagi perbincangan. Pertama sekali berkenaan dengan asal-usul. Dari manakah datangnya demonstrasi? Okay, perkataan demonstrasi sendiri menunjukkan ianya bukan daripada Islam, yang pertama. Okay, dan kalau kita melihat dalam sejarah Islam pun, demonstrasi bukan tidak ada. Ada. Tetapi demonstrasi yang ada itu berlaku di zaman Osman radhiyallahu anhu, yang dikepalai oleh Abdullah bin Sabak. Okay. Membawa beberapa kumpulan yang tidak yang rasa tertekan ataupun yang rasa dizalimi oleh Osman bin Al-Affan, khalifah yang ketiga radhiyallahu anhu, lalu mereka mengepung, yang menunjukkan perasaan, saling bantu-membantu dalam memberi tekanan kepada Osman, dan dipendekkan cerita akhirnya menyebabkan Osman radhiyallahu anhu dibunuh. Okey, dan Osman radhiyallahu anhu telah pun mendapat petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa perkara ini akan berlaku kepada beliau. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan dengan maksudnya, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau pakaian pemerintahan, lalu ada di kalangan golongan munafik yang ingin kamu, yang ingin engkau memecat baju itu, maka janganlah engkau buka baju itu. Okay. Dan Osman bin Al-Affan radhiyallahu anhu seorang yang dikenali sebagai Zunnurain Al-Hayy. Okay, seorang yang begitu pemalu, sifat malunya begitu tinggi dan disegani oleh para malaikat. Apabila dikepung dalam keadaan yang begitu menyedihkan itu, Osman radhiyallahu anhu mendahulukan maslahat umat Islam dan tidak membenarkan umat Islam yang wajib mentaatinya untuk mempertahankan dirinya, kerana Osman radhiyallahu anhu tahu sekiranya itu yang diperintahkan oleh beliau kepada Ali dan lain-lain, kepada sahabat-sahabat yang lain mempertahankan dirinya, apa yang akan berlaku adalah pertumpahan darah yang besar. Jadi Osman radhiyallahu anhu telah pun mengorbankan dirinya untuk menjaga nyawa-nyawa para sahabat yang lain. Apa pun kita dapati, itulah dia demonstrasi yang pertama, okay, dalam Islam yang merupakan satu sejarah hitam dalam satu peristiwa hitam dalam sejarah Islam. Okay, yang berakhir dengan pembunuhan Osman radhiyallahu anhu wa arbah. Okay, seorang sahabat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahid. Dalam satu hadis, kalau kita perhatikan, Nabi naik ke atas Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tiba-tiba Bukit Uhud bergegar. Lalu Nabi mengatakan, "Usbut Uhud fa inna alayka nabiyan wa siddiqan wa syahidain." Tetaplah wahai Uhud, jangan bergerak, kerana di atas engkau ada seorang nabi, ada seorang siddiq iaitu Abu Bakar, dan ada dua orang syahid iaitu Umar dan juga Uthman. Okey. Jadi kita nak tekankan di sini bagaimana asal usul demonstrasi dalam Islam adalah satu perkara yang bukan berlandaskan kepada Al-Quran, bukan juga berlandaskan kepada hadis Nabi SAW, bukan berlandaskan kepada sunnah Khulafa Ar-Rashidin, tetapi perkara ini adalah datangnya daripada Abdullah bin Sabak, daripada orang Yahudi yang mengaku Islam dan telah menyebabkan pembunuhan Osman radhiyallahu anhu wa arda. Itu dari sudut asal usul. Kemudian kalau
kita ingin melihat kepada kesan, okay, kesan. Kalau kita ingin melihat kepada kesan demonstrasi, kita akan dapati dalam peristiwa ataupun sejarah yang saya sebutkan tadi, jelas menunjukkan antara kesannya ialah pembunuhan, antara kesannya ialah kezaliman. Okay? Walaupun mungkin niat orang yang berdemonstrasi ini adalah untuk mendapat satu hak, okay, apa yang disebutkan sebagai hak asasi manusia, tetapi dengan itu dia telah melanggar hak orang lain. Dia telah melanggar banyak lagi hak-hak masyarakat di dalam dalam sesuatu negara ataupun dalam sesuatu pemerintahan. Jadi kesannya, kalau kita perhatikan betul-betul, kalau kita mempunyai sedikit penelitian yang insaf, okay, yang munsif ataupun yang adil, kita akan dapati demonstrasi sebenarnya tidak memberi kesan yang baik. Kalaulah pemimpin itu, pemimpin yang kita sebut zalim, okay, berdemonstrasi hanya akan menyebabkan, merupakan satu provokasi terhadap pemimpin yang zalim itu untuk menzalimi, untuk menambahkan lagi kezalimannya. Okay. Kalaulah dia merupakan seorang yang saleh, okay, demonstrasi itu telah menyalahi agama Islam, okay, yang meminta kita ataupun mengarahkan kita supaya apabila ada seseorang daripada kita ingin memberi nasihat kepada pemerintah, hendaklah dia fala yubdi alaniatan, janganlah dia menzahirkan secara di khalayak ramai. Okay, dalam beberapa hadis disebutkan falyakhudh biyadi, hendaklah dia mengambil tangan pemerintah, pegang dan bercakap secara peribadi kepada pemerintah tersebut. Okay. Jadi itu dua perkara yang saya sebutkan. Yang ketiga ialah apa tadi? Abang Wakil cuba ingatkan. Pertama berkenaan dengan boleh Ustaz bagi tahu, yeah, hukum dia Ustaz. Adakah dia, yeah, haram, halal, okay, harus atau mubah atau bagaimana? Okey. Berkenaan dengan hukum demonstrasi, kalau kita perhatikan betul-betul, jika kita ingin melihat pada hukum, kita kena melihat kepada dalil-dalil Al-Quran. Okay, dalil-dalil hadis Nabi SAW. Adakah di sana perkara yang membenarkan? Kita akan dapati tidak ada satu dalil pun yang membenarkan demonstrasi, apatah lagi mewajibkan demonstrasi. Apa yang ada, seperti yang saya sebutkan sedikit tadi, maksud daripada beberapa hadis Nabi SAW, kita bolehlah menegur pemerintah. Okay? Dan teguran itu telah pun dihuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai iradatul khairi lil mansuh, inginkan kebaikan bagi pihak yang dinasihati. Jadi dalam beberapa kategori nasihat, nasihat kepada Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin Islam dan juga masyarakat awam orang Islam, yang keempat itu adalah kepada pemimpin, apa yang kita inginkan ialah iradatul khair, kita inginkan kebaikan kepada pemimpin yang dinasihati. Okay. Cara untuk kita sampaikan kebaikan adalah dengan melihat kepada apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Okey, itu yang kita dapati. Bila ada beberapa hadis di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kezaliman yang akan berlaku, diceritakan kepada siapa? Kepada golongan Ansar. Okey. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hendaklah kamu semua, iaitu golongan Ansar, fa'addu haqqahum, hendaklah kamu semua menyampaikan hak mereka, wasalullaha haqqakum, dan mintalah daripada Allah hak kamu. Okay? Dan apabila para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, afala nunabidhuhum bisayf, bukankah baik sekiranya kami menyerang mereka, okay, dengan pedang-pedang kami, Rasulullah SAW mengatakan, la ma'aqamu fikumus salat, tidak, tidak boleh selagi mana mereka mendirikan solat di kalangan kamu. Ini bagi pemerintah yang Islam. Okay, bagi pemerintah Islam, selagi mana adanya solat, kita tidak boleh memberontak. Tapi kalau kita ingin melihat, sekiranya pemerintah itu keluar daripada Islam, okay, ataupun pemerintah yang bukan Islam, kita syarat yang pertama tadi sudah tidak ada, iaitu mereka Islam. Tetapi kita kena tengok pada perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang lain iaitu apakah sekiranya kita memberontak akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Para ulama telah mengatakan sekiranya sesuatu kemungkaran yang kita ingkari mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka kita tinggalkan sahaja. Okay? Seperti mana Rasulullah SAW tidak mengubah struktur
binaan Kaabah, okay, daripada apa yang ada kepada yang asal, di mana pintunya ke bawah, okay, dan Hijr Ismail termasuk dalam Kaabah. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, kalaulah tidak kerana kaum engkau wahai Aisyah masih baru lagi meninggalkan kufur, maknanya masih lagi banyak kesan kekufuran yang ada pada mereka, pasti aku akan buat apa? Aku akan buka semula Kaabah dan bina mengikut kaedah ataupun mengikut struktur Nabi Ibrahim AS. Jadi di situ kita, ulama kita memahami bahawa kita tidak boleh mengubah sesuatu kemungkaran yang berlaku sekiranya perkara itu akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi hukumnya, kalau kita nak perhatikan, kita nak khususkan di sini, demonstrasi hukumnya adalah haram, okay? Haram kerana pertama menyalahi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyuruh kita memberi nasihat, bukannya menyuruh kita menyuarakan ketidakpuasan hati kita di jalanan, tidak, okay? Yang kedua, menyalahi haram kerana menyalahi pemerintah yang tidak membenarkan perkara itu, okay? Sedangkan kita telah diarahkan untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin di kalangan kamu, pemimpin yang merangkumi pemimpin dunia dan juga pemimpin agama, iaitu ulama. Apabila tidak dikeluarkan sesuatu permit untuk melakukan suatu perkara, maka wajarlah kita mentaati mereka. Dan yang ketiga ialah demonstrasi mendatangkan kemudaratan. Allah SWT telah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak menghantar engkau, mengutuskanmu wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. Tiba-tiba kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita mendatangkan kemudaratan kepada diri kita sendiri, orang Islam, dan juga kepada masyarakat lain yang mungkin non-Muslim ataupun tidak Islam di negara kita. Ini adalah menyalahi ayat tersebut, menyalahi hakikat bahawa Islam adalah rahmat kepada sekalian alam, bukan saja pada orang Islam tetapi kepada orang kafir dan alam ini secara keseluruhannya. Itu secara ringkas. Okay, last sekali, doktor nak tanya, nak minta doktor bagi nasihat kepada mereka yang nak ikut demo ni. Apa nasihat doktor? Okay, nasihat saya kepada sesiapa yang ada keinginan untuk menyertai demonstrasi, okay, saya nak susunkan dengan beberapa peringkat lah. Pertama sekali, saya tahu ya, bahawa hasrat sebahagian daripada orang yang ingin berdemonstrasi adalah untuk mendapatkan keadilan, mencapai keadilan. Mungkin ada di kalangan mereka yang tidak berpuas hati dengan SPR, okay, yang mengatakan mungkin banyaknya apa dia panggil sebagai pengundi hantu, okay, dia tidak dapat mengundi dan sebagainya. Jadi haknya telah tercabul, haknya telah dinafikan. Jadi itu mungkin antara tujuan utamalah kan diadakan demonstrasi ini. Tapi kita ingin mengingatkan di sini, saya ingin menasihati diri saya dan para pendengar sekalian, khususnya yang ada keinginan untuk masuk ataupun menyertai demonstrasi ini, bahawa demonstrasi yang dikatakan sebagai bersih, okay, ataupun mana-mana saja demonstrasi, adakah kita mampu untuk menjadikan demonstrasi itu demonstrasi yang terkawal, okay? Boleh tak kita nak yakinkan diri kita bahawa benda ini akan jadi benda yang terkawal dan tidak akan berlakunya kemusnahan, harta benda akan terjaga, hak-hak orang ramai akan terpelihara, okay? Secara zahirnya saya faham perkara itu tidak boleh direalisasikan, iaitu kita nak menjaga hak-hak peniaga-peniaga yang akan terjejas dengan demonstrasi yang berlaku itu. Kita telah menghilangkan hak mereka, mengabaikan hak mereka, nak menuntut satu hak, kita telah mengabaikan hak mereka, okay? Yang kedua, harta benda awam, walaupun mungkin pada asalnya dikatakan tujuan kami hanyalah untuk mendapatkan keadilan, tetapi siapakah yang mampu untuk mengawal perasaan, okay, perasaan yang ditunjukkan itu, kalau ada provokasi dari pihak-pihak yang tertentu, mungkin akan menyebabkan perasaan yang tidak terkawal. Bila perasaan tidak terkawal, saya yakin tak ada orang yang berani nak letak keretanya, okay, di jalan-jalan yang dicadangkan untuk berlakunya demonstrasi itu, okay? Kerana apa? Kerana takut keretanya akan dipecahkan, takut keretanya akan dirosakkan dan sebagainya, okay?
Jadi nasihat saya secara umumnya di sini, bagi mereka yang ada niat, okay, perhatikanlah, telitikanlah semula niat anda, okay, lihatlah kebaikan dan keburukan yang ada, dan besar kemungkinan, okay, besar kemungkinan berdasarkan apa yang telah berlaku di seluruh dunia, besar kemungkinan bila adanya demonstrasi pasti akan ada provokasi, dan bila ada provokasi pihak yang berkuasa mungkin terpaksa mengambil langkah, okay, untuk membendung, dan dalam langkah itu mungkin ada yang tercedera, ada yang mungkin terbunuh. Okay, dan ini telah menyalahi hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa kehilangan dunia ini ringan di sisi Allah berbanding dengan pembunuhan seorang, kematian seorang Muslim. Okay? Jadi itulah nasihat saya supaya kita perhatikan semula niat kita. Bukan sahaja kita ingin melihat kepada niat, tapi kita juga perlu melihat kepada cara, okay, dan matlamat. Niat yang sahih, niat yang baik, tidak sekali-kali akan menghalalkan cara. Allah Allah. Itu sahaja, Doktor. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa. Okay. Jadi saya pun mengucapkan terima kasih juga kepada Saudara Abu Akif yang telah datang ke sini. Jadi secara umumnya kita perlulah, saya nak serulah kepada diri saya, kepada rakan-rakan, okay, yang sama ada yang berniat untuk masuk demonstrasi ataupun yang tidak berniat, seruan kita ialah kita jangan melihat kepada dalil-dalil yang diutarakan oleh sebahagian pihak, kerana kebiasaannya dalil-dalil yang digunakan itu mungkin benar dari sudut sumbernya tetapi silap dari sudut istidlal ataupun penghujahan, pendalilan. Sebagai contoh, ada ada satu dalil yang digunakan, iaitu dalil di mana Rasulullah SAW, okay, Nabi SAW, apabila seorang sahabat datang kepadanya bertanya, berkata, wahai Rasulullah, jiran saya menyakiti saya, jadi apakah yang perlu saya buat? Nabi mengarahkan lelaki itu supaya bawa barang kamu, keluarkan ke jalan, okay, dan tunggu di sana, buat begitu. Jadi orang bila lalu nanti, kamu jawab, jiran saya menyakiti saya. Jadi itulah yang dibuat oleh lelaki itu. Dan orang yang lalu-lalang, bila bertanya kepada orang yang mengeluarkan apa dia, mengeluarkan barangnya, lelaki tersebut mengatakan, jiran saya menyakiti saya. Lalu akhirnya orang yang lalu-lalang itu melaknati. Dia menyebutkan, semoga Allah melaknatinya. Bila perkara itu sampai kepada jiran yang zalim ini, jiran itu pun keluar dan meminta maaf dan meminta supaya orang yang keluar itu masuk kembali. Okey. Hadis ini digunakan oleh beberapa pihak, okay, beberapa tokoh mengatakan demonstrasi dibenarkan. Nabi sendiri yang suruh. Okey. Saya ingin menjawab di sini dari beberapa sudut. Yang pertama ialah, ini adalah yang pertama ialah ini merupakan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pemerintah di zaman itu. Jadi bila ada orang yang bermasalah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengarahkannya. Berbeza dengan situasi sekarang di mana apabila orang ataupun kumpulan yang ingin berdemonstrasi ini meminta pandangan daripada pemerintah, pemerintah mengatakan tidak boleh, tapi mereka berdegillah buat. Jadi dari satu sudut pendalilannya dah salah kat situ. Tadi Nabi suruh, pemerintah yang suruh. Di sini pemerintah tidak membenarkan. Jadi kita telah pun, kalau kita masuk demonstrasi ini, kita telah pun melanggar pemerintah. Okey. Yang kedua ialah dalam hadis ini, okay, hadisnya sahih, tidak ada masalah, tetapi pendalilannya bercanggahan dengan hadis-hadis yang jelas daripada Nabi SAW. Kita dalam berdepan dengan dalil, kita kena perhatikan manakah dalil yang jelas, manakah dalil yang boleh digunakan dan ada masih banyak perhitungan yang perlu dibuat. Kalau ada dalil yang jelas yang saya telah sebutkan tadi, Rasulullah SAW menyuruh kita kalau ingin menasihati pemerintah, menuntut sesuatu daripada pemerintah, cakap secara peribadi. Okay, jangan di la yubdi ala niatan, jangan di heboh-hebohkan.
Okay, dan Usamah bin Zaid juga mengatakan, kalau saya memberi nasihat kepada Osman bin Al-Affan, saya tidak akan memberi itu kepada anda semua. Tidak perlu dihebohkan keesokan harinya. Jadi hadis yang digunakan itu jelas bercanggahan dengan banyak hadis yang nyata dan terang menjelaskan kepada kita bagaimana cara sepatutnya kita menegur pemerintah. Okay, secara khulasahnya ialah saya ingin menyatakan di sini bagaimana sebenarnya kita rakyat Malaysia, kan, kita hidup dalam suasana yang aman sentosa. Okay, dan suasana yang kita hidup ini tidak ada, tidak wujud dalam kebanyakan negara-negara, sama ada yang negara Islam ataupun negara yang kafir. Dengan itu, akan adalah, kan, setiap orang yang mempunyai nikmat pasti akan ada orang yang hasad kepadanya. Okay? Jadi kita kena lihat dari sudut yang berbeza di sini bagaimana sebenarnya kita sedang dihasadi oleh banyak pihak. Okay? Tangan-tangan di luar sana banyak yang tidak suka melihat kepada perpaduan yang ada pada kita. Okay? Jadi dengan itu, seruan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, supaya kita sayanglah kepada negara kita. Okay, Allah telah memberikan amanah kita menjaga negara ini, jagalah dengan sebaik-baiknya. Tidak kira sama ada kita orang Islam ataupun bukan Islam, tetap kita kena mempertahankan kedaulatan negara kita daripada sebarang kerosakan. Okay? Dan lihatlah dari perspektif yang berbeza dan buatlah perbandingan. Okay? Setiap orang akan ada kesilapan, sama ada pemerintah ataupun rakyat. Tetapi lihatlah, okay, keluarlah sedikit daripada kepompong kita, okay, daripada tempat kita, tengoklah negara-negara lain. Okay, memang bila kita sebutkan perkara ni, orang akan mengatakan nak tengok negara lain, tengok negara kita dulu dan sebagainya, macam-macam akan disebutkan. Tapi itulah sebenarnya yang sepatutnya kita buatkan perbandingan antara yang baik dan juga yang tidak baik. Kalau ada kebaikan di negara kita, jagalah kebaikan itu. Kalau ada keburukan, ubahlah dengan cara yang baik. Dan ketahuilah, sebagaimana kita yang mungkin menjadi pemimpin kecil dalam satu-satu organisasi, setidak-tidaknya dalam keluarga, pastinya seorang suami tidak akan suka isterinya memberontak ke atasnya. Apatah lagi seorang ketua jabatan, adakah dia ingin keraninya memberontak ke atasnya? Apatah lagi seorang dekan, seorang bos di mana-mana sahaja, adakah mereka ingin orang bawahan memberontak ataupun mereka ingin orang yang berada di bawah mereka menyampaikan dengan cara yang baik, dengan saluran yang baik? Okay, saya rasa jawapan ada pada tuan-tuan sekalian. Dan dengan itu, saya mengakhiri dengan mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menunjukkan kepada kita kebenaran dan memudahkan kita untuk beramal dengannya, dan menunjukkan kepada kita kebatilan dan memudahkan kita untuk menghindarinya. Wallahu a'lam.